الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان امين يا رب العالمين اما بعد الحمد لله شكر pada Allah kita masih diberi izin peluang kita dapat datang lagi ke rumah Allah dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ia dikira sebagai pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung lagi bacaan kitab kita Al-Kabair, iaitu kitab dosa-dosa besar. Dihimpun padanya sebanyak 70 dosa besar. Disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita dah sampai pada dosa yang ke-19. Ya, dalam kitab ni ada 70 dosa besar. Kita sampai pada dosa yang ke-19. Insya-Allah lebih kurang 5 tahun lagi kita khatam kitab ni insya-Allah. Ya, 2023 insya-Allah. Tu target lah target. Baik, dosa yang ke-19. Minuman keras. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Minuman keras itu disamakan oleh Allah, oleh Al-Quran, dalam segi bahayanya dengan bermain judi, menghidangkan korban kepada berhala dan menenung nasib. Yang kesemuanya itu jelas sekali adalah perbuatan-perbuatan yang salah dari segi ukuran logik. Sebelum diukur dengan kacamata syariat, meskipun dalam perkara minuman keras itu ternyata ada faedahnya juga bagi sesetengah orang, namun bahayanya ternyata lebih berat dan lebih menonjol daripada manfaatnya. Jadi minum arak ni ataupun judi ataupun sembelihan untuk berhala, menenung nasib dan sebagainya, bukan sahaja dari sudut agama, kalau diperhatikan dari sudut logik akal pun dia sudah memberi mudarat. Ya, andai kata tak ada lah suruhan agama mengharamkan arak, judi dan sebagainya ni, dari sudut logik akal pun dia tak kena dah. Tak kena dengan fitrah, tak kena dengan sifat semula jadi manusia. Ya, minum arak dia boleh memabukkan. Dengan memabukkan orang itu tak sedar, maka dia buat perkara-perkara yang melampaui batas. Berjudi pun begitu juga. Dengan menabur duit dan sebagainya, tak tahu lagi untung nasib rugi dan sebagainya, menyebabkan orang ini jadi tak tentu arah hidup dia. Daripada itu pula, bila tak cukup duit dan sebagainya, dia akan mencuri, dia akan merampak, meragut dan sebagainya untuk memenuhi kehendak nafsu dia. Ya, kehendak nafsu dia. Tu dia. Jadi permana Allah, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridus syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghda'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras yakni khamar, kemudian berjudi, menghidangkan korban untuk berhala dan menenung nasib, itu adalah perbuatan yang keji
yang termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keuntungan. Sebenarnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dalam minuman keras dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan dari bersolat. Oleh kerana itu, tidakkah kamu mahu berhenti? Disamakan dalam pengharaman arak ini antaranya judi. Disebut sekaligus yang pertama arak, yang kedua judi, yang ketiga sembelihan untuk sembahan berhala-berhala. Maknanya sembelihan yang bukan kerana Allah. Kemudian menenung nasib. Tenung nasib ini sama, disebut sekaligus sama besar dosanya arak, judi, kemudian sembelihan yang bukan kerana Allah, kerana berhala sembahan dan menenung nasib. Muslimin muslimat, kalau kita perhati pada ayat ini, disebut perkataan rijsun. Kalau yang ada kitab, cuba tengok. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun. Rijsun dengan ejanya ra, jim, sin. Rijsun, kalau ikut terjemahan disebut apa? Perbuatan keji. Perbuatan keji. Ulama bahas berkenaan dengan rijis. Dia mendekata ni, yang pertama istilah fiqahnya sebut najis. Kita biasa dengar lah najis, nun, jim, sin, najis. Bahasa Arab yang dah dimelayukan, kita pun sebut najis. Kan, najih, najih, najis, itu bahasa Arab tu, najis. Dengan nun, bermula dengan nun. Yang kedua, ni perkataan dia, rijis, rijisun, ra, jim, sin. Menda kata belaka ni, menda kata cuma ada beza sikit dari sudut istilah dia. Kalau najis, menda kata benda yang haram, yang mana sentuh di tangan pun kotor dah, apalagi masuk ke mulut. Itu najis. Contoh macam taik dan sebagainya. Bukan kata kita nak makan, nak minum, sentuh di tangan pun kita rasa kotor dah. Kan, itu najis. Nun, dengan nun. Kalau rijis, rijis ni suatu perkara yang kotor, suatu perkara yang haram, bila ia masuk ke mulut ataupun dibuat pada perkara yang haram. Adapun sentuh dengan tangan, dia kadang-kadang tak jadi kotor lagi, dia tak jadi haram lagi. Kan, contoh arak tadi. Arak minum masuk mulut baru dikira haram. Adapun kalau pegang, pegang, dia tak jadi haram lagi. Mungkin boleh timbul fitnah lah. Tengok-tengok ustaz pegang botol arak. Ustaz tu tak minum, dia baru pegang. Dari sudut pandangan orang, orang mungkin kata, eh, ustaz amda lagu tu ni. Ustaz ni pegang botol arak, terlampir kuda kena ustaz ni. Kan? Tapi ustaz tu tak minum, dia jumpa. Dia jumpa botol tu, dia nak pegang, nak buang lah, tahu sampah orang nampak, orang kira reka cerita. Kata ustaz minum dan sebagainya. Tak. Setakat pegang, dia tak jadi haram lagi. Mungkin boleh menimbulkan fitnah lah, tapi pegang tak jadi haram. Masuk mulut, minum, baru dikira haram. Itu maksud rijis. Macam judi juga. Judi, orang nak berjudi ni, dia ada alat-alat dia. Antara alat judi, daun teruk. Kan, daun teruk najis ke daun teruk ni? Tak najis. Setakat daun kita pegang, boh dalam poket, tak ada benda lagi. Kalau bagi lepas tu letak duit RM1, RM2, RM3, RM100, baru jadi rijis, baru jadi haram. Kan, alat tenung nasib gitu juga. Kan, hak tenung nasi dan sebagainya, gunalah kocok ke apa ke dia buat kan, dadu dan sebagainya. Kalau setakat pegang, tak ada benda lagi.
Kemudian memang dengan tujuan nak tenung, lepas tu percaya dengan keputusan tenunan tenung tu, baru jadi rijis, jadi haram. Itu beza najis dengan rijis. Ya, najis pegang tangan pun dah dikira kotor dah. Kan? Tapi rijis bila masuk mulut baru dikira kotor. Baru dikira melakukan perkara haram. Ataupun kalau alat judi, waktu main tu. Waktu main, main judi baru dikira haram. Kan? Kalau polis tu dia tangkap penjenayah, pengedar dadah, dia pegang dadah bukti dan sebagainya. Kemudian dia pegang masuklah poket dulu dadah tu. Tak dikira najis apa lagi. Jadi polis tu seduk dadah hisap baru dikira haram. Kan? Setakat buhlah poket. Daripada rijis inilah ulama bahas juga berkenaan dengan minyak wangi yang ada alkohol dengan yang tak ada alkohol. Kan? Minyak wangi ni ada satu pendapat yang agak keras sikit, dia kata minyak wangi yang ada alkohol tak boleh pakai. Tak boleh pakai sebab kalau masuk solat dengan alkohol tu arak dan sebagainya, tak sah solat. Itu satu pendapat. Pendapat yang lembut sikit, yang pertengahan sikit, dia bahas pasal rijih tadilah. Dia bahas pasal rijih. Andailah kata minyak wangi tu memang ada alkohol dalam tu. Ya. Yeah? Semestinya orang yang beli minyak wangi yang ada alkohol tu bukan dia togok minum minyak wangi. Tak, dia spray sembur baju dia, badan dia. Jadi wangi, mabuk dah. Tak mabuk. Jadi yang kedua ni kata minyak wangi yang ada alkohol tidak ada masalah. Sebab kalau setakat spray tak mabuk, kalau minum confirm dia tak minum minyak wangi tu, bukan untuk minum. Kan? Jadi untuk luaran dia tidak dikira kotor dan haram lagi. Bila masuk mulut baru dikira haram. Jadi perihal berkenaan dengan minyak wangi ni, tuan-tuan boleh pilih. Kan? Sama ada nak pakai minyak wangi yang tak ada alkohol, boleh. Tapi jangan marahlah kepada orang yang pakai minyak wangi yang ada alkohol. Pasal ni perbahasan yang luas, yang kita tak boleh nak hukum orang, kata tak boleh dan sebagainya, nak suruh orang ikut pendapat kita. Pasal ni hukum yang fleksibel. Kan? Boleh. Maka terpulang. Kajian pula hari ni, bila minyak wangi tu yang ada alkohol, lagi sedap bau, lagi lama tahan bau. Kalau minyak wangi yang jual biasa, yang jenis malaikat subuh, malaikat maghrib itu, nah, dia setakat sapu sekejap tu je lah. Lepas sejam dua hilang bau. Kan? Jadi terpulang. Kan? Saya nak sebutnya apa tadi? Perkataan rijis. Rijis dia beza dengan najis. Najis kalau kena tubuh, kena pakaian, kira kotor dah. Rijis dia belum lagi, belum tentu lagi. Kalau arak, pegang ataupun kena, tak dikira.